Oke teman-teman, saya pengen menjelaskan tentang sistem koleksi karena bocoran lengkapnya sudah ada teman-teman ya. Jadi untuk event sistem koleksi bakal hadir di tanggal 31 Juli ya. Udah fix itu ya dari montonnya bahwa sistem koleksi hadir 31 Juli. Dan kita bakal jelaskan ya. Jelaskan dengan jelas tentunya ya. Jadi di sini ini adalah skin yang saya dapatkan ya, skin yang saya koleksi ya. Jadi saya adalah kolektor terhormat teman-teman V atau kolektor terhormat 5. Jadi ini adalah cara eksklusif memamerkan koleksi skin kalian teman-teman. Terus di sini ada hadiah spesialnya, hadiah spesial barunya. Jadi kalian bisa pamerkan koleksi kebanggaan kalian, identitas kolektor. Ini ada bordernya, terus ada yang muncubi, terus ada perintilan yang lainnya ya. Dan ini bisa diedit teman-teman. Jadi misalkan kalian pengen ganti ya, ah event skin Kov yang Karina jelek ah, karena dapatnya di 10 kali draw ya dapat skin Karina Kov ya. Buat yang tahu ya. Kalau buat yang nggak tahu ya, yang nggak tahu gitu bahwa skin Kov Karina tuh dapatnya di 10 kali draw ya. Nah, kita ganti dengan yang mahal-mahal, jangan skin Epic Squad ya. Skin Epic Squad tuh termasuk epic yang murahnya ya. Nah, seperti ini aja ya sementara. Pokoknya kalian bisa edit gitu, bisa pamer gitu ya, bisa sombong. Emang Mobile Legends nih ngajarinnya nggak bener cowok, kita disuruh sombong gitu. Nah di sini ada efek loading juga tentunya, terus ada skin epic Alice. Nah untuk efek loadingnya kita kasih lihat dulu ya di sini, Scarlet Scene, yang Scarlet Scene ya untuk efek loadingnya. Terus di sini ada efek loading yang lainnya seperti Dazzling Crystal. Anjay keren banget ya. Jadi nanti di loading bisa dilihat sama musuh gitu, bisa dilihat pokoknya sama orang-orang yang bermain sama kita gitu ya, maupun musuh ya. Terus di sini ada skin epic baru yang bisa kalian dapatkan di event sistem koleksi, skin baru yang bernama Darknet Tempest. Saya nggak tahu lah ini bahasa Inggris saya ya nggak jelek, nggak bagus juga teman-teman, tapi ini pengejaannya saya nggak kurang tahu. Terus di sini ada jadilah seorang kolektor, klaim hadiah spesialmu ya. Ini bukan skin spesial, maksudnya spesial dalam arti hadiah-hadiah spesial gitu. Dapatkan hadiah untuk setiap level kolektor. Nah, ini ada level-levelnya ya. Jadi kalau kalian mengumpulkan 44.000 itu dapatnya yang ada di lobby ya. Background yang ada di lobby, terus untuk kalian dapetin skin epic Alice itu kalian harus mengumpulkan 84.000. Dan seterusnya, kalau efek loading malah lebih mahal lagi teman-teman ya, karena efek loading kan efek yang baru jadinya pasti mahal gitu ya. Nah terus di sini kumpulkan lebih banyak skin untuk mendapatkan poin koleksi ya. Jadi skin makin banyak skin kalian, misalkan coba komen kalian punya skin berapa teman-teman sekarang. Kalau 300 500 600 itu hadiahnya lebih banyak lagi ya. Kalau skin akun tertua saya itu cuman koleksinya skinnya cuman 250 ya. Kalau akun-akun yang lain ada yang 300 400 ya, tapi saya lebih sering mainin akun paling tua saya ya, itu akun tahun 2016 2017 dan saya sering pakai akun itu ya, walaupun skinnya nggak banyak banget ya ya, karena akun itu terkait dengan Facebook, jadi saya bisa main dengan teman-teman saya yang di Facebook yang main ML. Jadi sistem koleksi hadir saya udah bilang di awal tadi ya, pada tanggal 31 Juli. Sebentar lagi anjir. Oke, jadi kalian banyakin skin-skinnya. Dan saya udah bahas ya di video-video sebelumnya bahwa banyak skin-skin gratisan, makin banyak skin makin berguna untuk di event sistem koleksi. Oke, itu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.